Anak-anak itu belum bayar uang kosan sekarang. Padahal sekarang kan udah tanggal 15. Tatam, ini kamu bikin sendiri katanya. Padahal setiap tanggal 10 mereka janji mau bayar. Tatam, tutup dong buku komiknya, makan dulu. Tapi mana sampai sekarang Mami tungguin, gak ada satupun juga biaya nyetor. Kalau begini nih Mami gak tahan. Mami akan usir mereka semua keluar dari sini. Sakit perut, mau WC. Koran Mami dibaca. Gak bisa keluar kalau gak ada bacaan. Mami belum baca bagian yang ini. Baca aja. Sini. Tam, denger ya. Kamu tuh jangan seperti bapak kamu tuh. Hah? Masa kok? Mabuk aja, mesti pakai baca koran. Dasar pengangguran. Hah. Kamu itu kalau laki-laki harus punya ambisi. Jangan tuanya nganggur, gak ada kerjaan. Jangan sampai nanti istri kamu yang kerja, Tam. Yang cari duit, yang ngurus semuanya. Yang bayarin kamu sekolah. Yang... Mami mesti lagi uang kos nih. Pokoknya kalian harus bayar uang kos sekarang. Gak ada lagi pakai utang-utang. Yuk, Yun. Bangun, Yun. Yun. Bangun cepetan nih. Apaan sih, Net? Ini apaan-apaan, buru sama inspeksi. Serius lo? Serius cepetan. Aduh, udah, sayang. Lu jangan liat tetenya lo. Iya, cepetan. Lo ngadat lagi ya. Lo kan tahu, gue lagi buru-buru mau nagih utang. Gue lagi buru-buru mau nagih uang kos. Nyo, buru-buru lagi di kamar lo. Keren kan? Gua baru dapat data dari internet. Kalau cewek-cewek zaman sekarang udah gak suka lagi sama cowok metal. Mereka katanya sama cowok reggae. Cowok. Iya bego. Itu juga kalau masih boleh ngekos di sini. Bang apa? Burama inspeksi. Burama inspeksi. Inspeksinya. Hah? Burama inspeksi. Kita. Bawel udah. Lumayan nih. Teman. Itu kue ganja dari Aceh tau. Kalau dimakan sekarang, lebih supply depan Burama. Bisa gawat tuh si kita di kos ini. Api, jalan lah. Huh? Aldi, si Nyayu, wah! Gue mana ya, Pak? Jalan lah. Huh? Nyalan lah. Kalau nggak, gue pites lo. Gue pites kayak ini anak-anak kalau nggak bayar sekarang. Sini, Bu. Sampai nggak nyala, lu yang gue pites, ya? Enggak deh. Alhamdulillah. Dia Aldi tahu sekarang tanggal berapa? Bukannya kalian sudah janji sama ibu tiap tanggal 10 kalian mau ngapain nih? Kenapa tuh, Bu? Ayo lu. Ngapain ngelatek? Bukannya bilang kemarin baru dicek. Udah 4 bulan, Bu. Iya, Bu, udah 4 bulan yang lalu. Jangan-jangan bocor nih di atasnya. Oh iya, bocor. Dirembes. Rembes. Kebanyakan dibatokin. Mana uang kos? Itu dia, Bu. Untung ibu kesini. Untung. Banget. Kita bertiga tuh lagi butuh bantuan ibu. Butuh banget, Bu, bantuan. Bantuan apa, ha? Mau minta bantuan apa? Kalian mau tangan? Enggak bisa! Enggak, Bu. Jadi gini. Kita bertiga kan kuliah di sastra Inggris. Terus, apa hubungannya sama saya? Kebetulan kita bertiga ini lagi dapat tugas bikin esai soal kehidupan perempuan Indonesia yang gagal perkasa. Menurut kita bertiga, Bu, ibu tuh orang yang paling cocok buat ngisi esai kami bertiga, gitu, Bu. Aduh, saya jadi malu. Saya ini kan cuma ibu rumah tangga biasa. Justru, Bu, justru itu. Justru apa? Ya justru itu kan. Justru apa? Kan justru itu kan. Kok gue? Ya udah justru. Jus melon enak kali, Bu, buat kita berempat. Bukan.
keren justru. Pokoknya ibu justru banget deh. Ya, ya. Justru banget deh. Saya ngerti. Justru karena saya adalah ibu rumah tangga biasa. Tapi saya ini bisa membiayai seluruh keluarga saya. Saya yang mengatur semuanya. Saya yang menjaga ketertiban dan keamanan komplek ini. Saya adalah contoh wanita Indonesia yang hebat. Iya. Kita mulai dari mana? Bentar. Iya. Ini tip recorder. Ibu mau aja di sini. Iya. Aduh, saya jadi malu. Mbak. Maaf ya, boleh tanya nomor rumahnya Ibu Cherry? Bapak tahu Ibu Cherry? Bapak habis melonjor ya? Ketahuan deh. Mas Yono, saya mau tanya, rumahnya Ibu Cherry di mana? 69B. Betul-betul tanggap deh kalau dipanggil Mas ya. Ya sudah Mas Yono, dah. Waduh. Dapat lagi nih bidadari. Pagi sayang. Dasar udah aki-aki mau metong lagi. Usil aja. Aduh, Bu Jubu, Neng, cantik sekali. Neng.